Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita dapat sama-sama untuk mempelajari Al-Quran. Moga-moga dan keberkatan kita mengaji Quran, Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita semua sekali ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang tuan-tuan ke live Facebook Pusat Pakar Al-Quran Malaysia dalam misi kita bantaran seputar Al-Quran tanpa kos secara percuma pada semua orang. Setahun 8 bulan insya-Allah kita akan khatam 30 juzuk dan sekarang ni dah juzuk yang ke-6 insya-Allah. Baki lagi ada dalam 24 juzuk. Nah, tuan-tuan sekalian insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada hari ini tema kita tema yang kelima tuan-tuan sekalian. Tulis di ruangan tema yang kelima. Tema yang kelima membicara tentang sifat huruf. Sifat huruf. Baik, sifat huruf semua ada berapa tuan-tuan sekalian? Sifat huruf ni semua ada 20. Sifat huruf ni maksudnya ciri-ciri lah. Ciri-ciri kita, kita sendiri pun ada ciri-ciri kita tuan-tuan sekalian. Setiap huruf tu dia ada banyak ciri-ciri. Ada 5, ada 6. Ada 5, ada 6 ciri-ciri. Adapun makhraj huruf tuan-tuan sekalian satu sahaja. Kalau dia kata huruf ba, makhraj hurufnya syafatan, dua bibir bertangkuk, maka satu makhraj sahaja, satu tempat parking. Adapun ciri-ciri tuan-tuan sekalian, ciri-ciri huruf ba ada banyak, ada 5 ataupun ada 6. Tuan-tuan sekalian, ciri-ciri no? Sifat tu maksudnya ciri-ciri lah. Macam kita lah tuan-tuan sekalian, kita duduk di sini, kita hanya duduk di di tempat yang kita duduk lah, tempat tinggal kita. Okey, baik, ciri-ciri kita, ciri-ciri kita banyak. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri sifat ada dua bahagian lah. Satu sifat yang tidak ada lawan, satu lagi sifat yang ada lawan. Sifat yang tidak ada lawan tuan-tuan sekalian, sifat yang tunggal ataupun sifat yang tidak ada pasangan ada berapa? Ada 9 tuan-tuan sekalian. Ada 9. Kita saja baca aja tuan-tuan sekalian. Yang pertama apa dia? Yang pertama qalqalah, yang kedua safir, yang ketiga tafasyi iaitu huruf syin, yang keempat istiqalah huruf dad, yang kelima inhiraf, lam dan ra, yang ketujuh yang keenam takrir huruf ra tuan-tuan sekalian, yang ketujuh lin, yang kelapan gunnah, yang kesembilan khafa. Itu adalah sifat yang tidak ada lawan, iaitu ada 9. Baik, sifat yang ada lawan tuan-tuan sekalian ada 11. Alhamdulillah kita dah belajar dah sifat yang ada lawan, iaitu pasangan yang pertama, pasangan yang pertama iaitu isti'la, lawannya isti'la, lawannya istifal, isti'la, lawannya istifal. Yang kedua tuan-tuan sekalian, pasangan yang kedua itbaq, lawannya apa dia? Infitah. Itbaq lawannya infitah. Baik, pasangan yang ketiga yang kita nak belajar pada hari ini tuan-tuan sekalian, syiddah. Syiddah lawannya apa dia tuan-tuan sekalian? Rakhawah. Rakhawah. Syiddah lawannya apa dia nak? Rakhawah. Rakhawah. Tengah-tengah tuan-tuan sekalian, tengah-tengah. Tengah-tengah adalah tawassut. Tawassut, tawassut. Baik. Ya, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya dah sampai dari tempat yang saya tuju. Jadi mak saya, adik saya pun ada juga. Mana adik saya? Mana adik nak? Ni adik saya. Wan Nafisah. Mana adik nak? Adik nak cuba tengok. Ni adik saya tingkatan 5. Habis dah SPM. Sekali dengan mak saya tuan-tuan sekalian. Isteri saya sedang bawa kereta. Jadi depa nak keluar lah. Tak apa, tinggal saya dan baby. Okay, no?
Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk. Ya, baik tuan-puan sekalian, pasangan yang ketiga, Syiddah, Tawassut dan Rukhawah. Baik, pasangan ini tuan-puan sekalian, dia pelik sikit, no? Dia tengah-tengah tu ada Tawassut. Ada Tawassut. Biasanya kalau kita bincang bab isti'laq, lawan dia dengan istifal. Kalau itbaq, lawan dia infitah. Tapi tuan-puan sekalian, untuk Syiddah, lawan dia Rukhawah, tengah-tengah adalah Tawassut. Macam tu juga tuan-tuan sekalian, pasangan yang keempat yang kita nak bincang akan datang, Hamas lawan dia Jahar. Hamas lawan dia Jahar. Satu lagi tuan-puan sekalian, Idhlaq lawan dia Ismat. Idhlaq lawan dia Ismat. Baik tuan-puan sekalian, tak apa, nanti kita akan belajar lah. Kita nak belajar pasangan yang ketiga tuan-puan sekalian. Pasangan yang ketiga, Syiddah lawan dia Rukhawah, tengah-tengah adalah Tawassut. Tuan-puan sekalian, okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa maksud Syiddah tuan-puan sekalian? Syiddah ni maksudnya kuat ataupun bersangatan ataupun tertahan tuan-puan sekalian. Dia sangkut, no, suara dia tersangkut. Iaitu tuan-puan sekalian, apa dia? Huruf Syiddah ni. Ni tuan-puan sekalian, yang kita dok pening masalah Tawassut, Syiddah, Rukhawah tuan-puan sekalian. Baik, macam ni. Kita buat macam ni. Baik, huruf Syiddah ada berapa? Ada huruf Syiddah ada 8. Tuan-puan tulis dulu, huruf Syiddah ada 8, iaitu huruf alif. No, huruf Syiddah ada 8 tuan-puan sekalian. Huruf Syiddah ada 8, iaitu huruf alif, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf kaf dan huruf ta. Sekali lagi tuan-puan sekalian, huruf alif, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf kaf dan huruf ta. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat macam mana tuan-puan sekalian? Yang kata tertahan, suara dia tertahan tu macam mana? Kita matikan 8 huruf tersebut tuan-puan sekalian. Nampak tertahan. Dia tak bunyi ada anja. Bukannya anja. Tak. Itu Rukhawah. Anja, nampak tertahan. Anja. Kemudian tuan-puan sekalian, anda, huruf dal. Dia tak bunyi ada. Tak. Anda. Kemudian tuan-puan sekalian, alqa. No. Kemudian tuan-puan sekalian, huruf ta. Alta. Tertahan, nah. Syiddah ni tuan-puan sekalian, tuan-puan ingat macam ni, dia tertahan apabila huruf tersebut huruf sukun baru nampak, no. Alta. Aba. Angka. At. Dia tak bunyi at. No. At. Tak. At. Oh, dia ada akhirnya tuan-puan sekalian. Ataupun tuan-puan sekalian, sifat Rukhawah, kita ambil satu huruf. Contoh sifat Rukhawah tuan-puan sekalian. As. Itu Rukhawah. Dia as. Dia tak macam ni. As. As. Dia tak ada sangkut. As. Ah. Akh. Itu sifat Rukhawah. Adapun tuan-puan sekalian, sifat Syiddah yang berlawanan Rukhawah, dia tertahan. Anja. Anda. Alqa. Alta. Aba. Ank. At. Lagu tu tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Tuan-puan cuba tengok komen daripada Muhammad Azfar. Muhammad Azfar. Hurufnya tuan-puan sekalian, alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Kalau nak mudah nak hafal tuan-puan sekalian, kalau kita mudah nak hafal, kita kata macam ni. Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Kalau orang tanya kita, huruf Syiddah apa dia? Ada 8. Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Apa ya tuan-puan sekalian? Apa ya nah? Kalau isti'la khussa dautin khin.
No, kalau dengan syiddah, ajir, qatin, bakat. Kalau kita hafal hak ini tu pastian insya-Allah yang lain tu tawassut dan rukhawah dia akan mudah. Dia akan mudah no, formula tersebut. Nah, kita tumpu pada syiddah dulu tuan pastian. Dia tertahan maksud dia. Nah, huruf dia ada 8, ajir, qatin, bakat, a, anja, ada, aqa, auta, aba, ank, at. Nampak tertahan. Dia anja. Ada dia tertahan tu pasien. Aqa dia ada, dia ada apa? Dia ada satu penghalang. Dia nak pi tak boleh dah. Kalau dia boleh pi lagi tu pasien itu adalah sifat rakhawah. Contoh. Aja ada aqa. Nah itu adalah sifat rakhawah. Syiddah dia tak lagu tu. Dia ada tertahan tu pasien. Dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat tu no tu pasien. Alhamdulillah, kita dah selesai dah mengaji bab syiddah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, jom kita mengaji Quran pula tuan-tuan sekalian. Saya nak ambil Quran di belakang. Sementara saya ambil Quran tuan-tuan sekalian, kita sama-sama istighfar tu. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta komen tuan-tuan sedang clear atau tidak kita punya live kita pada hari ini, audio, video clear tak tuan-tuan sedang? Okay, baik, no, insyaAllah kita teruskan ha? Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Okay, terima kasih banyak Azfar. Tadi kita ambil nota Azfar. Sekarang ni kita ambil nota Puan Ina Nordin. Tuan-tuan cuba tengok nota daripada Puan Ina Nordin. Boleh membantu kita atau apa sahaja insya-Allah nah. Baik. Sama-sama atau apa sahaja muka surat 111. Muka surat 1. Muka surat bukan. Muka surat 1. Muka surat 110. Muka surat 110 betul tak? Muka surat 110. Minta respon sat tuan puan sekalian, kita mengaji muka surat 110 ah. Ha? 110 ke 111? Muka surat apa tuan puan sekalian?
Okey, baik. Muka surat 110. Terima kasih, Hana. Terima kasih. Muka surat 110. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jom kita terus, Hana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suratul Maidah juzuk 6 muka surat 110 ayat 14. Wa minal ladzi wa minal nal. Wa minal nal. Bukan nal, nal. Wa minal ladzi dzi lidah keluar atau pasal lidah keluar. Keluar dia 0.5 cm. Dia tekan naik gigi atas. Zi, zi, za, za, za. Bukan keluar saja. Zi. Ladzina qalu inna nasara nasara nana nasara buka a. Khod 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 tebal tuan puasa. Khod nipis balik. Khod na mithaqahum qahum. Senyum balik tuan puasa. Qahum. Nah, baik, sekali lagi tuan puasa. Sekali lagi ulang balik. Nah, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mithaqahum qahum. Lagu tu tuan puan sekalian, qahum. Senyum balik, qahum. Baik, terus lagi tuan puan sekalian. Fana, fana, bukan fana, 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 fa gigi atas sentuh bibir bawah, bibir yang sebelah dalam. Fana su, su, mat asli, ha, 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 senyum. Hawwa, wa, lidah, lidah, lidah keluarkan tuan puan saya. Hawwa, mim, mim syaddah, wajib al-gunnah. Mimma ma ma asli zuki zu zu muncul mulut zukiru ro ro tebal ru bi bi bi. Lagu tu tuan bersedia nak sekali lagi. Fanasu hawam mimma zukiru bi. Macam tu. Kemudiannya fa'al, fa'al, bukan fa'al. Jangan baca fa'al, fa'al, al, al, a, 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 al. Lagu tu no. Fa'al roi, roi, bukan roi. Roina bai ka bai. Bai, bau betul. Bainahumul mul. Alif lam pada al-ada, alif lam qamariyah. Sebabnya ada tanda sukun, tuan-puan. Humul ada, ada wata wal wata wal bag bag bas nyum. Gha tebalkan. Bag wa ba lidah duduk tepi tuan-puan saya. Ba ila yau yau bukannya yau. Yaumil qiyamah qiya ya mat asli mah mah bukan mah. Sekali lagi tuan-puan. Fa arayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah mah. Terus lagi fasaw, waw itu sifatnya lin. Sebab apa? Sebelum dia berbaris fathah. Sebelum waw mati berbaris fathah, sifat waw itu lin. Wasau, bukan wasau. Wasau fa yunab nab kan nab. Nabi'uhumullahu
ما كاكا كاكا وركك من المكن مكاكا وليكا يا لغتونو كانوا يص أتبون يص يص أتبون يص يص يا يص مكا يس يتسين يص نا عو 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 muncul mulut tanpa sedia bunyi عون senyum balik nah bunyi spring di belakang runnah عون lagu tu no sekali lagi وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون senyum balik baik terus lagi tuan puan saya ayat 15 ya bukan ya jangan baca ya 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 tu mak apa mak silah bukan mat la mat mat jaiz munfasil hukmi mat jaiz munfasil hukmi di dalam Quran ada dua huruf sahaja iaitu huruf ya dan huruf ha nah ya ah ah ke eh 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 bunyi makhraj ha kat mana tu pasal dia duduk di bawah tempat parking dia di bawah kerengkung dia duduk awal kerengkung adik-beradik dengan Hamzah dengan Ha lal lal bukan lal lal kitabi qad ja dal itu apa dia tuan puan sidan qad mak sifat dia adalah syiddah dal itu qalqalah wusta qalqalah sughra qalqalah di akhir qalqalah di pertengahan bacaan qad ja'akum akum rasuluna yubayyinu lakum kum muncul mulut lepas tu senyum balik kum macam tu no, sekali lagi tuan puan ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum baik ulang balik jangan baca tak boleh nah ya ada syaddah kena tekan yubayyinu lakum kafi mim mati bertemu dengan huruf kaf hukum dia apa dia mim mati bila kata mim mati belakangnya pasti syafawi syafatan tempusian nah mim makhraj dia syafatan ma dua bibir bertangkuk ma tu syafawi dia bibir cumanya atau pasal kalau tak dengar izhar syafawi mim mati bertemu selain daripada huruf ba dan mim izhar syafawi di sini bertemu huruf kaf izhar syafawi ada berapa huruf ada 26 huruf kathi thi lidah mesti kena keluar kathi ram mim ma mim ma yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum kum macam mulut nun mati senyum balik kuntum tukhfuna minal kitab qalqalah apa tuan puan sidan qalqalah huruf ba tu qalqalah apa qalqalah wusta pertengahan sebab apa sebabnya dia duduk di akhir dan tidak ada syaddah qalqalah usta ba sifat dia pada atau pasalian tersekat ba tu tersekat sifat dia ada syaddah yang tadi kita belajar tadi tu kitab dia tak baca kitab itu rakhawah sekali lagi tuan puan sekalian
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يا لغتو طوي ويع مخرج ya di mana pertengahan lidah bersentuhan lelangi di atas ya ويع فو muncul mulut dhammah فو عنك ثير روني بي sebab apa روني بي sebabnya sebelum ni ada huruf ya mat lagu tu tuan presiden sebab apa ya ni pi sebab apa روني بي sebelum ni ada ya mat jangan kata روني بي sebabnya ada dua barikas baris dua di bawah tak bukan lagu tu sekali lagi ويعفو عن كثير terus qad ja baik dal itu dal apa qalqalah qad ja akum akukukum minallah minallah jangan baca minallah tanpa sedian ramai yang baca minallah betul tak minallah bukan lagu tu no? minallah bukan minallah minallah kemudian min Allahi nuru wa kitabum mubin min Allahi nuru wa kitabum mubin macam tu no mubin tu mak apa mak asli mak arif ni sukun mak arif sukun ni tu pasal dia duduk di pertengahan dia duduk di akhir bacaannya. Dia tak duduk di pertengahan, dia duduk akhir bacaan tu. Akhir bacaan tu pasal akhir bacaan biasanya mak arid disukun, mak lin, lagi pada lagi, mak asli, no. Sekali lagi tuan pasal. Ada juga di akhir bacaan tidak ada hukum, no. Nanti kita akan tengok. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Ya lagu tu tuan puan sedian. Kemudiannya yah bukan yoh. Yah bukan yoh. Yah di bihillahu manit ba'a'arid jangan baca ridha tuan pasalian huruf dha dia termasuk dalam huruf rukhawah ridh dia ada no dia tak sekat dia bukannya ridh bukan lagu tu dia ridh nah tuan pasal ridh wa dia termasuk dalam huruf rukhawah ridwanahu subulas salam bukan salam alif lam pada assalam adalah alif lam syamsiah selepas lam ada tanda syaddah sekali lagi tuan-puan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam baik terus wa yukh bukan wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan nuri bi idznih jangan baca bi idznih tak boleh bi idznih
bukan bi'idha ni, bi'idhni. Nah, tuan puan sini, sekali lagi nah. Wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nuri bi'idhni. Ha, tuan puan sini, bi'idhni. Jangan baca bi'idha ni. Kalau baca bi'idha ni, huruf dhal mana ada? Qalqalah. Qalqalah ni ada ada lima hurufnya. Baju da qata, huruf dhal tak ada. Itu sifat tu puan sekalian. Yang kita belajar tu. Siapa yang baca bi either ni, maknanya sifat dhal tu ada qalqalah. Check balik tak ada. Dhal tak ada qalqalah. Bi either ni tahan ya. No? Sekali lagi. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhni. Baik tuan-tuan sekalian terus. Wayah, wayah bukan wayah. Wayah, wayah. Wayah dihim him him bukan him. Him ila siratim tim tim bukannya tim. Tim tim. Tim mus tim tim. Tim lah bukan tim lah. Tim. Sebab apa huruf ta adalah huruf itbaq, no? Sifat dia itbaq, sifat dia adalah isti'la, no? Tebal tu. Ta huruf isti'la ada ada tujuh. Khussa dawtin qidh. Huruf itbaq, huruf itbaq ada empat ya. Khussa dawtin qidh. Huruf itbaq adalah huruf isti'la. Huruf isti'la tidak semestinya adalah huruf itbaq. Huruf itbaq ada empat sahaja. Huruf ta, za, ba, lagi satu lagi sa. Tuan-tuan sekalian, itu adalah huruf itbaq. Baik, terus lagi tuan-tuan sekalian. Baik, ulang balik nah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, mustaqim. Jangan macam mustaqim, mustaqim. Sekali lagi nah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Senyum balik dan punya spring di belakang. Baik, terus lagi tuan-tuan sekalian, ayat berapa? Ayat yang terakhir, ayat 17. Laqadaka, 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 bukan laqadaka, laqadaka. Laqad kafaral, laqad kafaral, kafaral, ka ka. Laqad kafaral ladhi, dhi, dhi, lidah kula. Laqad kafaral ladhi, ladhina qalu inna Allah. Jangan baca inna, in nun syaddah wajib al-ghunnah. Inna na 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 Allah. Ramai yang baca na Allah, tidak ramai. Try try tengok. Na Allah, tidak na Allah. Allahu akbar, bukan lagu tu. Na Allah, Allah, bukan 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 macam tu. Na Allah, Allah. Na Allah. Ma'arid iskun. Sekali lagi. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah. Baik tuan-tuan sekalian, ulang balik. Qalu inna Allah huwal masih. Inna Allah qalu. No, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih masih hubanu maryam maryam bukan maryam bukan maryam maryam bukan maryam maryam yam yam bukan yam 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 masih hubanu hubanu jangan baca hubanu maryam bukan hubanu Hubanu Maryam. Sekali lagi tuan puan sekalian. Qalu inna Allaha huwal masih Hubanu Maryam. Baik, terus lagi tuan puan sekalian. Qul, bukan qul, qul, qul. Bukan qul, qul. Qul famai, famai, bukan famai.
قل فمن يملك من الله شيئا jangan macam syai'a syai'a nah sekali lagi tuan puan sidang qul faman yam bukan yam yamliku minallahi syai'a tu mak apa mak iwak sekali lagi qul faman yamliku minallahi syai'a baik terus lagi in arad in arada ayuh likal masih habana maryam yam bukannya yam sekali lagi tuan puan in arada ayuh likal masih habana maryam terus lagi wa ummahu wa man fil bukan fil ardi lidah duduk tepi di jami'a jangan baca jami'a mak apa mak iwak sekali lagi tuan puan sedang wa ummahu wa man fil ardi jami'a baik mak iwak sekali terus walillah jangan baca walillah walillahi mul mu muncul mulut la mati senyum balik mulkus kuku muncul mulut la mati senyum sin senyum balik kul mulkusa alif lam pada as-sama adalah alif lam syamsiah samawati wal ardi di lidah duduk tepi tuan puan sekalian alif lam pada al-ardi adalah alif lam qamariyah Arudi wa ma bainahuma bay bukan bay bainahuma bukan bainahuma sekali lagi tuan puan sekalian walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma baik terus lagi yakh jangan baca yakh yakh ya senyum dulu yakhluqu ma bukan ma ya bukan ya sya ya sya ma apa ma wajib muttasil tau mana hamzah tak ada tiang ha? Huruf ma bertemu dengan hamzah tidak ada tiang tuan puan saya sekali lagi yakhluqu ma yasha baik terus wallah bukan wallah wallahu ala kol bukan kol kulli syai'in bukan syai'in qadir ranipih tuan puan sekalian sebab apa ranipih sebabnya sebelum ni ada huruf ya mat sekali lagi wallahu ala kulli syai'in qadir ha, baik tuan puan sekalian ranipih nah hukum dia ma'arid iskun. Okey baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, jom kita terus nah. Ulang balik bacaan kita nah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, okey baik jom kita ulang balik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إنا نصارى قالوا
نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Ya baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Selesai dah kita mengaji muka surat 110 no? Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, moga-moga apa yang kita belajar bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. InsyaAllah esok kita akan jumpa lain tuan-tuan sekalian lah. Esok kita akan jumpa lain dalam siri yang seterusnya 111. Saya tersilap tulis tu 110 dak, bukan 110, 111. Dak, pada hari ini adalah 110, esok adalah 111. Insya-Allah saya akan ubah dah. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah kita doa sama-sama. Moga-moga kita istiqamah dengan al-Quran insya-Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya minta tuan-tuan untuk share lah. Share ramai-ramai, share banyak-banyak tuan-tuan sedia supaya semua dapat manfaat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin.